rumahnya sedikit loh mis. Mari libur lagi. Dia kan sabtu. Tapi kan juga bilang belum kok. Selagi itu masih dalam mis. Wakana salam alaih salamilah raja sabar. Nabi salam tadi kan berdiri tidak. Apa benda si biru di apa diuji dulu bujuri karena bujuri banyak. Pakai guna karya sama karya mimau. Disimpan tuh dalam nama-namanya itu yang diajak Nabi salam. Wakala salam ya takhalaf di masjid ini penting. Satu lagi. Wakala sallallahu alaihi wasallam ya takhalaf di masjid. Kan jadi seorang sahabat kanjeng Nabi ya takhalaf di masjid, ya takhalaf itu selalu di belakang. Kali kali di akhir nas di akhir nas di sahabat. Kanjeng Nabi itu selalu di belakang, di dalam lapak. Maksudnya di budi dewek. Budi dewek. Fayusji yusji niku nonton wong yusji dahin nonton wong sing lemah. Terus digandeng supaya nyusul gandeng tetap keluar pada badannya. Tadi Nabi wayar tim kadang moncengakan. Wayar tim lahukan tuh nani. Masih tuh nani nopo supaya itu jadi keberkahan dan hajatnya dijabai oleh Allah Ta'ala. Ini kalimat ini hadis ini menarik. Ini intinya bahwa ala ra'iyyah kafkat ra'iyyah kamu. Seorang pemimpin mestinya dia harus perhatian kepada yang dipimpin. Guru perhatian kepada muridnya, jahit kepada santrinya, orang tua kepada anggota keluarganya. Ala ra'iyyah kafkat ra'iyyah kamu. Nabi itu jalannya di belakang bukan di depan. Karena apa? Supaya tahu yang dihangon itu. Iya kan? Kemudian yang kedua, bayusa itu ta'ib, usai berhaja. Nabi selalu melihat yang lemah, dan dibantu. Yang punya hajat dibantu dari anggota. Jadi alat ini selesai. Kalau jalan ke orang yang lemah itu, digandeng supaya nyusul dikumpulkan. Bagi tiga dewis. Kemudian kalau perlu diboncengkan, kendaraan diboncengkan. Bayar tim, biar ke hal-hal untuk diboncengkan. Terus takaful bina muslim, solidar sama sesama kaum muslimin itu saling bantu. Yang keempat, tawadhu'an Nabi wa timamuhu bi ashabihi wa rahmatuh. Ini adalah merupakan kerendahan Nabi, rendah dirinya Nabi dan perhatian Nabi pada sahabatnya, balas kasihnya sampai sedemikian itu. Itu cara mulai kepada Allah. Yowis dewi-dewi urusan ini. Tidak, Nabi pun itu sangat luar biasa. Anna Rasul kana yaqulu fi akhirin nas fi sabar li yurahal nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau pergi mesti di belakang supaya apa melihat keadaan orang-orang yang ikut pergi dan orang yang butuh bantuan dalam bepergian, orang yang tidak mampu yang atau tidak punya kendaraan, dan kalau itu memang perlu jadi gandeng jadi. Nah, ini kalimat daripada wa ma'na yusri dhaif yasuddu sawfan rafiqan, itu gandeng dengan Allah. Itu daripada ahad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah-salah tidak buat imam itu sabar kalau datang dari kepergian baca di masjid. Yang pertama didatangi bukan mana masjid dulu. Seperti orang dari haji umroh dan sholat dua rakaat, kemudian dia datangi anak putrinya Siti Fatimah, baru dia datangi istrinya. Ini Nabi ini jadi ke masjid. Tapi yang jadi itu, nur, mana yang mak, mana yang masjid sholat. Haji Umroh. Yang itu tempat dari jauh tuh besi-besi dulu, sholat berokat, datang anak perempuannya dulu, baru istrinya. Kemudian ini berikutnya menarik lagi. Maka ada sholat salam raya berdua lelayan. Ono sholat kajit nanti orang tahu jodoh kumai bojone ini kuaya umi. Ada tidur di masjid itu di luar. Kenapa ini orang bilang? Ada ulama-ulama saya jadikan itu dan ulama itu dia tidak ingat sebalik begitu orang tahu belum betul. Jadi dia kan bawa kunci nggak mau kan, ya kan? Nanti kalau pas satu-satu lupa, ya kan lupa kuncinya. Akhirnya apa? Tidur di depan teras terus gitu sampai pagi. Jadi sedih. Tapi ya nggak ada sekarang ini. Ini nggak bisa sekarang. Tidak pernah menutup rumah keluarganya malam hari. Artinya apa? Begitu perhatiannya bersama keluarga. Jadi loh, mana? Artinya tidak mau. Nah,
itu harmonis. Jadi suami itu tidak semena-mena. Wah, aku apa? Aku punya duit, aku orang bisa. Istri punya hal di sini. Nabi tidak. Karena sallallahu alaihi wasallam layak tuku ahla lainan. Orang tahu untuk rumah ini gua ya. Enggak mau. Makanya bagaimana rumah tangga ini harus gini-gini diajarkan. Jadi tidak egois bagi suami. Bahkan Rasulullah SAW yuhibu ayahnya dan bapaknya yang habis. Nabi SAW yuhibu dengan ya, sampai yang terkandung Nabi Yahud juga jauh sama kandung Nabi Ida wazan yang dikandung perang. Itu mesti di nombor bis. Paling senang bis. Bis, 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 perang. Di nombor, nice. Terus, bahkan Rasulullah SAW kita akan lanjut di tes. Nabi kan yang berarti Nabi kan lepas tentara gawin di asjadi Allah di Nabi aman yang terkumpul aman kalau dipakai kalau dijamu aman silamu amal berujung amal silaturahmi berujung amal berujung wabillahi taufiq al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.